Halo bos semua, kali ini saya akan membuat bonsai ori melayang ya bos. Seperti apa caranya, ikuti terus bos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bos. Ini udah bicara ori saya bos. Ini gading oranye. Ini sama sekali belum pernah saya pangkas nih bos. Lepahnya bos sama sekali. Ini bos melayang dia ini walaupun sedikit bos. Ini kesalahan dulu bos, enggak terlalu tinggi bikinnya bos, karena tanahnya dia terus tergerus bos. Waktu bikinnya tinggi memang dia, tapi karena tanahnya terus mengental dia, jadinya turun dia bos. Kalau angkat lagi dah malas lagi bos. Ini cuma apa namanya, gini tapisnya aja nih, saya tapis aja, belum pernah dipotong. Ini aslinya memang bos. Tuh bos, yuk bos kita ikuti caranya bos. Ini saya baru belajar ya bos ya, jangan diikuti cara saya bos. Ya bos, bikin langsung bos, saya baru belajar. Ini bahan yang saya gunakan bos, gading oranye. Ini sebenarnya akarnya udah panjang. Sebenarnya kalau bikin akar yang pendek bos, bukan yang panjang bos. Tapi gimana lagi bos, saya mau bikin yang ini bos. Ini juga panjang bos, belum saya pernah apa-apain bos, karena terlalu sibuk bos. Sebenarnya kalau yang bagusnya yang seperti ini bos, pendek seperti ini akarnya bos, keluar pendek seperti ini. Tapi saya mau bikin yang ini aja bos. Bos, kita langsung cus buatnya bos. Ini alat-alat yang saya gunakan bos. Ini bekas talang, ini bambu sama tali rafia. Bos, kita langsung cus bos buatnya bos.
sini udah ada lubangnya bos, kalau mau nyiram tinggal masukin air ke sini, lewat sini aja bos, untuk pertumbuhan akarnya ke bawah. Itu bos, mantap bos. Ini juga ada bos yang baru saya buat bos, kelapa bulan gading kuning. Saya bikin dia melayang bos, ori melayang. Ini juga belum pernah dibersihkan pelepahnya bos, belum pernah dia bos. Ini dia bos. Bikin melayang dia. Belum pernah bos, tetap dia 1, 2, 3, 4, 5, 4 daun bos, sama ini yang baru tumbuh bos, 5. Tetap bos, jangan diikuti bos, saya hanya baru belajar bos, baru pemula.